suaminya lebih memilih tidur sama motor tidur sama yang Wah, itu seru tuh apa viral tuh tidur katanya sama motor, motor tuh. Katanya motor lebih seksi daripada istri. Dan motor itu nggak bisa selingkuh katanya. Nggak <laughs> bisa dicemburuin ya, gitu, gitu ya. <laughs> Selamat sobat Mike, Mike. lagi bareng aku Mona Rio dan Indra Brasco di Mike Mona Indra Cicet. cicet. Nah cicet kita, apa kita kita akan cicet dengan ini orang-orang tuh suka salah manggil aku loh. Iya, Hai hey, mbak, mbak, mbak Dona, Dona gitu. Gitu. Hai hey, mbak Dimana? Dona, Mona gitu. <laughs> nah ternyata tersangkanya ada di sebelah ada di sini. saya Dona mbak Agnesia. Agnesia. <laughs> <laughs> ini emang sering ya. Iya aku dipanggil Mona. Oh iya sering juga ya. Iya sama. Kenapa hmm. ya muka kita sejenis mirip, mirip, kali mirip-mirip ya. iya. ada Belanda-Belanda ya. juga kan Bu, ya, dikit. mana namanya iya. juga mirip iya. lagi kan? Ya. Tapi kok gak ada yang panggil aku Darius ya? <laughs> <laughs> kenapa yang, itu? Yang lucu kemarin <laughs> di, di di Twitter itu kan istrinya <laughs> Darius Dona Liu. <Ratuliu>. Oh, <laughs> ya, 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 ya. oh gitu, oh berarti dia senasib sama gue. <laughs> iya, iya 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 Ternyata. Tapi kenapa gue nggak? Apa padahal ya cowok sama uh -uh. gitu kan? Mm -mm. Apa postur tubuhnya yang beda? <laughs> Beda ya, beda ya, oh, beda ya. Kata eca, ya betul, walaupun ya. beda, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Ya, ya. <laughs> eh kita melihat di Instagramnya Dona sama Darius nih ya. Kalau anak-anaknya sekarang sekolah di luar negeri, nah sekolah bola, nah, nah. itu yang mau kita bahas hari ini. Nih, Judulnya apa nih? Sayang kita, eh, uh, ambisi, ambisi orang tua, orang atau, tua impian? atau impian <laughs> anak, nah gitu, mengingat. Nah. Bapak ibunya juga ketemunya gara-gara bola. bola. Ya. <laughs> ya. eh anaknya sekolah bola sampai keluar negeri. Benar. Bahkan anak-anaknya ada karena main bola. <laughs> Lakan, eh, ya benar, ibu, benar, kan benar, emang. Benar, iya benar-benar. Nah, ya. gitu loh. Ah. Cak. terus ya gimana? Nona apa kabar? <laughs> Baik. Waduh, Baik nih walaupun ditinggal sama dua laki-laki <laughs> keluar iya. negeri. E, e, Kalau mikirin itunya ini ya pasti jadi melo, tapi ya yang pasti harus baiklah. Oh gitu, gitu ya. ya. Eh, kok bisa sih? Kenapa gua nggak bisa ya? Soalnya waktu itu Mima tuh uh, sempat juga apa kuliah di Jogja uh, gitu. Di luar, enggak, gitu. Enggak, enggak ada. <laughs> kuliah di Jakarta aja. Kalau mau keluar-keluar segala, S2 dia ya terserah mau keluar dunia kayak keluar planet kayak gitu, tapi terserah, Kalau s satu gitu ya. di ya. di Jakarta Harapan aja Harapan kita kalau S2 Munda. itu kan setidaknya secara usia udah matang, nah, paling nggak harapan kita kali -kali udah, menikah, udah kawin lah gitu loh. Gitu ya. gitu. Oh, ini anak ini waktu itu umur berapa? 14 belas ya? Leo tahun lalu Leo... pas berangkat pertama kali umur empat mm belas. -hmm. Tahun ini dia 15 Diego kan berangkat juga tahun ini 13 belas. Tiga belas loh sayang sudah merelakan. Masraka. iya selalu aku satu, coba masraka gimana masyarakat. tuh. Ini main apa gitu kan? Aku bayangin aja kayak gitu. <laughs> Karakter anaknya mungkin juga beda. Ya. Hal, ya. Tapi itu <laughs> memang dua-duanya suka bola ya? Um, uh, ya uh, terlihat ya. memang <laughs> memang ianya berat memang berat banget gitu ya. Brainwashnya dari kecil berhasil. berhasil. Oh itu hebat. Dari namanya aja satu Lionel dari Lionel Messi, okay. ya kan? Messi, Diego Messi. dari itu udah brainwash tuh ya. Udah Diego, brainwash tuh Diego dari Maradona. Maradona. Jadi, Maradona. Jadi Maradona. udah namanya aja udah namanya pemain bola. Harapannya hmm. ternyata memang ya mainannya dari kecil dikasih bola apa segala oh. macam. Cuma memang yang paling konsisten dari kecil mereka Jalanin hobinya itu ya bola. Oh. oh sampai oh, sekarang. Okay. Gini, Tapi sempat nyicip-nyicip hobi-hobi lain juga. Nyi, apa aja? Nyi, iya, berenang, terus hmm. ee, basket, ikut hmm. main juga, terus yang art ya, seni, main musik. Seni juga dicoba tuh. Iya. Gambar, ya, mengingat bapak ibunya juga ada kan di daerah seni dong. orang kan nggak jauh dari dunia entertainment mm, gitu. Kan. Itu mm, juga iya. dicoba juga. juga ya. Udah, udah, udah. Tapi ternyata memang ya kualitasnya mau jadi apa main bola? dari kecil saja oh. kalau jadi mau jadi apa ya pemain bola gitu ya udah terus sampai akhirnya mereka masuk SSB mm -hmm. terus uh, kita di, dari challenge juga ditanya mau ini hobi aja atau mm -hmm. kalian benar-benar mau jadi pemain bola karena kan kalau atlet beda kan yeah. kalau emang mm -hmm. sekedar yeah, yeah. hobi sama mau jadi atlet uh. gitu mm -hmm. Dia mau jadi, jadi pemain atlet. bola, jadi atlet oh. gitu. Oke okay, ya kalau mau, ya kalau misalnya bisa ya harus keluarlah gitu ke mau nggak mau harus ke Eropa karena kan oh, kiblatnya bola selalu iya, ke Eropa kan uh. gitu. Apa di di Eropa? Oh, di jadi ya. kalau bisa sebelum 14 tahun gitu udah uh. berangkat. Jadi ya udah kita cari-cari-cari akhirnya ketemulah si sekolah ini yang di Prancis itu. Akhirnya berangkatlah tahun lalu gitu lihat Berapa tahun gitu. itu di sana? Programnya sih per 10 bulan. Uh -huh. Jadi ya, kita bisa perpanjang kalau okay. dia mau setiap ya, tahun jadi diperpanjang terus bisa oh. lanjut bisa enggak sebenernya. Tapi itu nanti mainnya di klub manapun ya bukan harus di klub Indonesia kan uh, Enggak bisa ya harapannya sih bisa berkarir di, di, Eropa, in di Eropa gitu kan iya, tapi iya, kalau iya. masuk timnasnya maunya timnasnya tetap iya. Indonesia lah ya iya, iya, kan iya, gitu iya, benar. cuma uh, sejauh ini ya mereka kalau di sana di si e ini ada timnya sendiri tapi mm. mereka punya klub profesionalnya juga mm -mm, gitu mm -mm. main di Liga 4 Prancis mm -mm. oh, namanya wow. Tonong uh, Evian Green jenis fc oh, gitu, oh, nah mereka lel, bisa lel, bisa main ya, di situ banyak ya? namanya susah emang <laughs> <można aja. makes> uh, go... tapi Jusy, se, se -se gitu, ya? se ini uh, mereka main di di isev suka tanding-tanding lawan uh, klub academy akademi se akademi sepak bola di perancis kayak kemarin tahun lalu sempat Leo lawan psg wow. gitu akademi yang sekarang Messi main di main di sana juga uh. gitu kan terus uh, Tahun ini dia akan lawan Lyon, lawan Saint, uh, Saint Etienne. Nah, kemarin sempat uh, kayak trial atau training di Milan, di AC Milan gitu. Mm. Okay. Jadi mereka juga keluar-keluar gitu kayak sparring-sparring <coughs> sama tim-tim Eropa lainnya kayak gitu. Jadi buat pengalaman sih bagus banget sih buat mereka gitu. Ya, Programnya selalu program 12 ya. bulan. Ya. Tapi Terus. ini luar biasa banget buat ibu-ibu pemalas seperti aku, mewakili ya mewakili. Yang gini pemalas gimana? <laughs> Yang rajin ya ibu. Iya <laughs> <laughs> maksudnya uh, aku tuh nganter-nganterin les aja malas. <laughs> <Waduh>. <laughs> ya kan tapi ini kan hebat banget loh, udah apa namanya bener benar uh, terencana dengan baik gitu mm -hmm. untuk membantu anak-anak meraih impian. Jadi impian anak-anak tuh seberarti apa sih buat seorang buat lo seorang dona? siapa sih ya dan darius ya? Mm -hmm. um, berarti banget sih ya. Jadi sekarang ya inti intinya adalah ya sebagai orang tua. Uh, <coughs> Kita cuma berusaha untuk mewujudkan impian uh, 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 mereka, membantu uh, uh, mewujudkan, bimbing me, bimbing ya, ya mm. membantu mewujudkan impian mereka, gitu kan? Uh, sekarang ya kita kerja, usaha ya semua buat anak-anak, yeah, buat masa yeah, depan yeah. untuk mewujudkan masa depannya mereka. Mm, Aku selalu mm, bilang anak-anak mm. harus punya masa depan yang lebih baik dari orang tuanya harus lebih sukses dari orang tuanya ya. Ya, kalian nggak kalian nggak perlu repot-repot kerja atau mikirin biaya dan segala macam mama papa sekarang kerja ya untuk kalian deh tapi uh -huh. kalian ya begitu kalian di sana aku bilang sama Diego sama Leo ya di sana kalian yang berjuang untuk masa uh -huh. depan uh -huh. kalian mama papa uh -huh. udah nggak bisa Cuma apa apa bisa lagi aja, iya, iya. nih kita udah yeah. bantu nyari sekolahnya kita Setuju. bantu untuk biayain uh -huh. tapi di sana yang akan nanti kalian mau Mau sampai di titik mana yaitu kalian berjuang sendiri mm -hmm. gitu. Jadi uh, jangan pikir bahwa uh, kalian di sana ya, kayak kayak anak aku yang pertama itu kan orangnya agak sensitif kan. Maksudnya kita bilang dia anak yang sangat tahu diri gitu. Dia selalu takut. Uh, uh, pokoknya kita nggak nggak mau. Musain gitu Mama, gitu. kita nggak mau ngerepotin, kita aku nggak mau habisin uang Mama Papa atau yeah, apa kayak yeah, gitu. Yeah. Tapi uh, aku bilang, no, kamu jangan pikir kamu melakukan ini untuk Mama Papa. Tapi kamu mm. melakukan ini untuk diri kamu, untuk yeah. masa depan kamu yeah. gitu yeah. kan. Jadi jangan berpikir buat uh, aku takut ngecewain Mama Papa. No, jangan. Kamu justru kalau kamu nggak berhasil, kamu yang kecewa adalah diri kamu. Yeah, gitu, yeah. karena ketika kamu di sana ya kamu berjuang untuk diri kamu bukan buat mama papa gitu. Jadi dona sama Darius ini kan aku tahunya presenter bola tapi sesungguhnya emang suka bola banget ya. Iya. Jadi mereka suka bola. aku Dinamain sama nama-nama pemain bola. Kalau Darius kan memang waktu dulu pengen jadi atlet bola. Dia suka banget bola dari zaman SMP gitu tuh dia dia suka suka sepak bola lah. Jadi dulu pengen jadi atlet bola nggak disupport sama orang tuanya. Makanya mungkin ketika anak-anak sekarang seneng gitu kita bener-bener full support kalau perlu istilahnya dari kepala jadi kaki kaki, kaki jadi iya, kepala iya, buat anak-anak iya, iya, ya kita sekarang berusaha untuk itulah untuk anak-anak apalagi uh, apa namanya beruntungnya juga anak-anaknya suka itu yeah. yang yang hebat yeah. banget gitu yeah. ya. tapi orang tuanya nyiapin mentalnya gimana aku masih stuck di situ aja <laughs> gimana sih kok bisa merelakan berpisah dari anak-anak tuh satu yeah. hal yang iya, berat, berat pasti loh. pasti berat Iba. banget berat sih loh. Hmm. berat waktu pertama kali Leo mau berangkat aku nyaris nggak bisa berangkat karena visa aku aku sempat belum keluar oh iya kemarin ya yang yang kemarin yang kemarin ya? tahun ini tahun ini kemarin emang drama visa juga iya. tahun lalu drama oh. visa juga jadi liyo karena waktu pas pandemi itu bikin visa orang tua hanya bisa dampingi satu jadi aku visanya terpisah nah Darius sama Leo udah dapet duluan mm -hmm. aku belum jadi uh, rencana berangkat Senin, uh, Leo sama Diego, uh, Darius visanya keluar sudah dari hari Jumat atau okay. hari Rabu gitu. Uh. Jadi mereka udah tahu kan, udah bisa berangkat. Uh, uh. Bisa uh, uh. Ntar aku belum kan? Aku uh. cuma pikir sedih banget ini untuk pertama kali ngelepas anak sekolah uh. di luar masa mamanya nggak uh. bisa ikut, sih, gitu aduh. Gak nganterin, gitu kan pengen lihat kayak apa uh. tempatnya. Kira-kira gue aman nggak nih Ninggalin yeah, anak iya. gitu? Nah, ini kan jauh, bukan sekedar gitu. Malaysia atau Singapura yang cuma iya, dua jam nyampe, berjam iya berjam-jam. Aku uh. sampai bilang Madari sampai yang udah-udah deh Tuhan pasrah aja kalau memang aku nggak bisa berangkat, udah deh kamu aja gitu kan tapi pengennya sih bisa ikut hmm. itu tuh bener benar harus Senin sore Senin malam berangkat visa aku baru jadi Senin pagi baru dikabarin terus astaga gue bisa berangkat uh, gitu eh, telepon nelfon travel ya? uh -uh. agent lagi uh -huh. uh, bisa masih ada nggak pesawatnya jadi okay. bisa berangkat bareng gitu uh -huh. tapi emang ya itu udah rencana Tuhan yeah. sih uh -huh. tapi akhir-akhir aku bisa berangkat bareng gitu ya uh -huh. dan ketika uh -huh. nyampe ke sana <laughs> dia masuk ke uh, ke dorm uh -huh. dan segala macam pas pulang ya. Uh. Aduh, mama ini nangis pasti sih Aduh. gitu itu ya. Udah tahun lalu ya. Itu tahun lalu. baru anak baru satu, baru yang, satu. yang satu. Nah, ini bagi dua eh sama eh tetap Aduh. ini tiap-tiap nganter balik atau tiap kita ketemu itu pasti pasti nangis aku ada cengeng kan gitu yeah. ya jadi emang ya, iyalah. ini pasti ada yang hilang yeah. lah ya tapi Ma kadang memang ya orang bilang kan Allah bisa karena biasa <tuk> atau iya, iya. karena terpaksa mungkin <tuk> bukan iya, karena biasa benar, karena terpaksa, karena terpaksa ya. mau nggak nah, mau Nah kita ibu-ibu ya. aja nih ibu-ibu sekolahan ya nah, anaknya misalnya pergi trip ke luar kota bareng sekolahan <tuk> dua hari ya bisa nganterin ke perlu bisa nganterin ke mana bisa ikut nggak atau nyusul nyusul kalau nggak kok pas banget sih hotelnya Deketan sama kita gitu padahal ngintip Hmm, ya? Terus dona gimana dong kalau misalnya tiba-tiba kangen atau tiba-tiba anak-anak sakit. Terus yeah. yang biasanya kita itu, yang dampingin gitu. Itu, uh, sedih. Apa kalau Leo tahun lalu sempet yang apa lagi kan pas pandemi. Yeah, terus yeah, lagi tiba-tiba yeah. banyak yang COVID. Satu yeah, satu yeah. asramanya Wah. dia tuh uh. banyak uh. yang ini. Aduh itu udah udah yang senewan tiap-tiap hari pasti WhatsApp tiap yeah, hari. Yeah. Uh, kadang uh, seminggu minimal seminggu sekali kita video call. Karena kan jadwalnya ah, udah ko. perbedaan mm. waktu kan. Oh, Dan aku kan iya. orangnya tidurnya cepet. Jam mm -mm. 9 tuh udah di tempat tidur mereka mungkin jam 9 tuh baru mulai latihan gitu-gitu kan jadi tiap hari tapi pasti WhatsApp bangun tidur WhatsApp selamat pagi apa walaupun mereka masih tidur atau apa gitu kan jadi komunikasi tiap hari pasti jalan video call mungkin seminggu sekali kalau misalnya memang waktunya memungkinkan gitu jadi tiap hari selalu bilang dan Dio itu pernah satu hari yang Mama aku sakit itu rasanya kita di sini aja anak sakit pengen rasa pengen ganti kan gitu kan mau kerja mau syuting anak gue sakit gitu ini jauh, pas jauh nggak bisa ngapain terus kamu bilang kamu bilang dong boy sama sama gurunya atau sama siapa orang yang ada di center gitu aku belum bilang terus kamu minum apa kamu ngapain hmm. gini aku minum ini aja air anget gini 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 bilang dan anaknya itu nggak mau ngomong kalau dia tuh kadang malu gitu kan, ya. atau ya. apa gitu ya, ya, khas, malu atau ya, kita. apa gitu terus aku bilang belum ngomong kalau atau kalau perlu mama yang yaudah aku kamu belajar ngomong aku ya, bilang gitu karena ya, ya. kadang itu saking nggak mau ngerepotin orangnya ah. jadi dia nahan sendiri atau apa terus hmm. sempat cedera juga sampai akhirnya pas pulang diterapi di sini dan segala macam gitu gitu ah. ya kalau atlet kan masalahnya satu kalau nggak sakit ya dia cedera itu aja kan ya, yang ya, takutin ya. gitu kan ini kan dona um, akhirnya support karena memang anaknya suka banget ya sama yeah. sama bola dan mau nggak mau jalannya begitu kalau emang mau serius kan ya yeah, harus, jadi udah harus dini melepas nah ini buat itu. para para uh, orang tua nih mungkin parents yang lagi ngeliat yang kayak aku sebenarnya anaknya udah mau kuliah <im beide> tuh udah gede sih ya masih diintilin belum gitu ya cuma lepasnya berat gitu mm -hmm. tips apa sih yang mau disampaikan gitu ke orang tua kalau mau mau harus melepas anak jauh dari rumah ada nggak? Uh, yang akhirnya kemarin dilalui dan akhirnya oh iya berarti gue mesti apa ya ini satu gitu. mungkin Darius juga sih yang yang, yang muatin gitu ya uh, dan dan aku pikir mungkin bedanya satu Mona kan anak pertamanya perempuan perempuan, perempuan yeah. kadang malah laki beda ya laki-laki harus harus lebih apa ya lebih bisa ya struggle lah, struggle ya? atau fight dimanapun mm -hmm. survive dimanapun dimana karena mau gitu Sabrina di, Sabrina juga udah mulai nanya kan mm -hmm. terus aku kakak udah penuh sekolah mm -hmm. terus aku tunggu ya cap karena kalau <laughs> kamu pergi mama ikut kamu <laughs> 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 mungkin sendirian nah, kamu kan, aduh. <laughs> gitu kalau cowok kan memang laki-laki <laughs> kan iya, iya, harus lebih iya, iya. mandiri iya, iya, harus iya. lebih harus lebih berani iya. harus bisa survive dimanapun dia berada nanti karena dia akan jadi pemimpin keluarga gitu <laughs> kan Cuma aku akhirnya berpikir bahwa ya at the end anak itu adalah titipan. Ya, 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 ya. At the end anak itu suatu hari mungkin akan akan pergi meninggalkan kita entah dia karena menikah atau berkeluarga mm -hmm. atau mungkin karena kuliah, karena yeah, kerja, kerja atau apapun. Mm -hmm. Jadi ya cepat atau lambat itu akan terjadi cuma memang ya walaupun aku berpikir tapi gue tuh kok banget gitu umur 13, 14 mm -hmm. udah pada meninggalin rumah karena sekolah gitu kan. Cuma ya at the end ya itu dan kita ya sebagai orang tua akhirnya Ya mungkin ini ada jalannya Tuhan yang memang ya ada kuasa yang lebih besar daripada kita yeah. yang nggak bisa, nggak bisa kita nggak bisa menahan ya, gitu nah, kan nggak nah. bisa ini nggak bisa apa nggak bisa nolak gitu uh. tapi aku percaya bahwa ya ketika kita mengikhlaskan gitu mereka harus mencapai cita-citanya untuk berjuang untuk mencapai cita-citanya ya akhirnya ya berdoanya ya ya sama Tuhan lah yang jagain. Nah, kadang yeah. kita di rumah aja nggak bisa jagain mereka 24 puluh yeah. jam kan. Yeah, tiba-tiba mm -hmm. antar jatuh atau yeah, apa gitu yeah. kan. Yeah. Uh, jadi ya udahlah meminta sama Tuhan yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan mereka selalu selamat dalam dimanapun mereka berada dan akhirnya itu mungkin akhirnya bikin aku ikhlas dan lebih tenang karena ini ya ada kuasa ya. yang lebih besar yang betul, akan menjaga betul. mereka. Nah gitu. itu tuh para sobat <laughs> Mike gitu ya kalau seandainya yang mungkin kepikiran mau kolain anaknya di luar kota di luar negeri harus seperti Menyicil mental ibu dona ini yang menjelek apa mental supaya ya kita tahu bahwa yang jagain rame-rame kok gitu ya, kita aja gitu kan? <laughs> benar, yeah. dan ternyata kalau misalnya memang cita-cita anak jalannya memang harus begitu kan? Orang tua kita perlu mensupport ya, masa hmm. kita tahan-tahan di rumah yeah. demi kitanya nyaman, yeah. demi yeah. orang tuanya pastinya. Tua, iya, kan. itu benar, ya, itu benar. Jangan-jangan ya, kan. mikir, karena kan kita mikir, kan kita bisa kenapa ngejagain anak terus? Karena mikir, oh gue lebih nyaman kalau anak gue di rumah yeah, nih, gue ya, bisa itu. lihat. Oke, yeah. anaknya nyaman, gak? Benar. yang penting benar. kenyamanan orang tua, ya, kenyamanan anak tuh, kan? Anak. anak baru mau kok Tahu kamu mau sama diriku sendiri <laughs> Kamu anakku udah dikasih lima loh eh, kamu. Tapi Dona Agnesia bukan cuma anaknya yang meninggalkan dia dari rumah Suaminya juga <laughs> ah, iya. Karena suaminya lebih memilih tidur sama motor tidur sama istrinya yang seksi <laughs> Wah itu seru tuh apa yang viral <laughs> tuh Tidur katanya sama motor, motor tuh Katanya motor lebih seksi daripada <laughs> istrinya Dan motor itu gak bisa selingkuh katanya <laughs> <laughs> Gak bisa dicemburuin <laughs> gitu ya <laughs> <laughs> Itu uh, kalau aku lihat kan uh, Darius sering banget itu ya uh, Touring gitu ya Iya Nah itu gimana? mana tuh? Uh, sebagai istri <laughs> seorang bikers gitu ya? Kalau dia nggak pernah ngalami nih, aku bikers, wah wow, udah bisa. Itu diserahkan kepada yang maha kuasa juga. Oh. tapi ya, dedekan ngelepasinnya yeah. iya. gitu. Iya yeah, dari sebenarnya dari dulu memang suka suka motor. Dia sebenarnya motoris dari zaman SMA memang sekolah hmm. motor, trail motor ya gitu. Suka trail, Sekarang kan? dia lebih banyak main trail <laughs> memang uh, uh, gitu. Memang hobinya itu ya main bola sama main motor. Udah. Oh, hmm. nah, kalau dari kalau kalau dulu kamu kenapa sukanya dance sih <laughs> saya? Nah itulah. Dari itu, itu sukanya main oh, bola sama motor. Oh, ya, bilang ya. semua orang itu sudah ditentukan jalannya <laughs> iya, gitu loh. Okay. <laughs> <laughs> At least dance nya masih di rumah jadi ibu nggak bisa. Iya benar ya. ah. dance sama <hih>, ngasuh anak. anak Ibu-ibu gitu gitu. bapak-bapak. <hobinya. laughs> Jadi kalau dulu kalau dulu almarhum mah mamaku masih ada kali udah biarin aja daripada main yang lain. Iya iya ya. ya kan. Mending ada naik motor daripada naik yang lain. Iya gitu. setuju. Naik gerobak misalnya. Untung itu loh mending tidur sama motor, motor daripada tidur Semuanya. sama yang lain. Benar benar benar, Ini benar. Hobi memang itu dan mungkin baru nemuin teman-temannya, temuin ya. komunitas yang enak yang akhirnya dan sekarang mas waktunya mungkin dia lebih banyak bisa bisa menjalani hobinya itulah yeah, gitu yeah, 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 yeah. dan uh, semenjak kita punya YouTube channel juga hmm. akhirnya kan banyak banyak konten tentang motor sebenarnya hmm. yang yang di isi di YouTube di isi, channel ya, kita betul. Yeah, gitu yeah, yeah. sampai dia punya Project restorator restorasi motor jadi dia uh, yeah. itu ada 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 unsur charity-nya juga dia benerin motor-motor orang yang mungkin uh, apa udah lama-lama okay. gitu terus di diperbarui oh, bukan keren. dibeliin baru tapi oh, karena diperbarui. kadang orang uh, punya nilai historis dengan motor ini Ya, gitu. bener, jadi nggak dia daripada dia beli baru, tapi motor itu karena mungkin ada yang udah 20 tahun, uh -uh. tapi udah rusak bahkan ada yang pajaknya udah mati, Yo, oh, sama kita dihidupin dibener, lagi, lagi oh, dibenerin sampai masuk, men, memakai keren. baru gitu dan uh, orangnya happy kita juga happy ya, ya, gitu ya. kan ya kayak gitu dan aku pikir ya udahlah memang suka begitu dan waktunya baru ada sekarang jadi aku nggak pernah ngelarang sih ya udah terima terimaan ya banyak juga loh istri-istri yang nggak <laughs> terima loh. ngabisin duit aja nih, mana anak ke sekolah di luar bapaknya <laughs> main motor benerin motor orang, orang, orang lagi hemat, hemat, oh. ah, ya kan? benerin motor orang lagi itu, ya aduh. sampai kalau di komunitas motor itu katanya lebih baik minta maaf sama istri daripada Memangnya minta izin minta. iya <laughs> ya, benar itu benar ya. itu iya, salah iya. satu poin Uh, apa uh, gacoannya para suami itu benar nggak cak? jadi didukung nih ya. hobinya dari aku sih luk. dukung maksudnya ya. karena ya itu positif juga dan dia happy kan daripada yang kita ngelarang larang yang, yangnya, bete nanti malah di kemana-mana ya, ya. Kemana bohong-bohongan ya, bohong ya, ya. jadi berantem lagi ya malah ya. di malah ya, dia nah, di nah, nah, malah bersyukur tuh benar Aduh. tuh kata dona gitu Aduh. kan aktivitasku hobiku maunya cuma di rumah aja joget ngurusin anak <silence> mandiin anak ya allah ya, ya bagus ya, ya sayang Gendongin aku support anak. Ini, sebenarnya <silence> <silence> hobi laki-laki apa enggak ya <silence> aduh jadi biasanya kalau orang-orang bilang ya kan pengen gitu ya uh, apa eh statusnya itu yang keren gitu, pengusaha. Kalau aku gua gak, apa entrepreneur gitu. Nah. Kalau gua enggak dadpreneur. Oh, bapak, yeah, gitu ya. bapak rumah tangga gitu <laughs> yang lebih tepat Bapak rumah tangga. Tapi kita lihat ya kalau Daria sama Dona tuh banyak banget komennya, komen-komennya ya kalau posting di Instagram berdua. Oh, iya. Terus mesra. Yeah. Oh, terus viral oh, iya. gitu kan. Enggak <laughs> kalah dong sama Indra sama kalau kita kan ini apa viralnya kalau Udah ngurusin anak, dianggap seksi gitu ya kayak yang ngurus anak, anak gitu Kalau uh, mereka tuh hubungannya tuh manis banget yeah, yeah. loh Tapi jujur aja udah... aku seneng banget loh gitu ya Paling nggak uh, ya uh, contohnya Donat yeah, gitu. biar bisa biar biar beritanya nggak perceraian lu ya, ya. Ada sesuatu yang nilai positif yang dimiliki seorang, yeah, seorang artis uh. Artis mesra terus viral gitu kan keren <laughs> nah, banget Tapi kadang suka ini kan ini mudah-mudahan cuma di media sosial ya nah, oh, Gitu nah, ya. ya Ada yang komen gitu itu juga ya itu. <laughs> itu gimana? Itu memang kalian berapa memang berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Ya? tahun oh, pernikahan. Ya. Ih, udah lama loh itu oh, masih, masih, so sweet. So sweet. Do 25 <laughs> tahun masih panjang kita ber ber 9 tahun beda. <laughs> Masih so sweet so loh gimana sweet. ininya apa namanya pasti kalau kita lihat ya di media sosial pasti aku juga sih pajangnya manis-manis aja Ya kan ya. juga kita pajangin yang jelek-jelek kan. Tapi kan pasti ada dong berantem-berantemnya yeah. kita juga ada ya tapi mungkin curhatnya circle-nya kayak yang lebih kecil yeah. kali ya sosial media kayak gitu nggak nggak gampang loh ngejalanin pernikahan 16 tahun ya lumayan maksudnya udah lewatin fase-fase bermacam-macam fase lah ya. apa aja fasenya? ya fase fase penyesuaian karena kan mm. kalau mungkin kalau Mona sama Indra kan cukup pengenal dari mulai pengenalan pacaran cukup lama mm -hmm. kalau Kumadarus kan sebentar yeah. berapa lama Jadi, sih waktu itu pacaran pacaran tiga bulan tiga hmm. bulan tapi memang dari kita pacaran tiga bulan tuh nggak pernah berantem. Uh -uh. Sampai ngurus pernikahan apa semua ngurus sendiri tuh benar-benar nggak pernah. Berantem. Jadi berantemnya berantemnya itu justru pas udah nikah. Pas nikah. Oh, Jadi akhirnya berantem-berantem juga oh. ya. Iya, berantem. Pikir itu. kayaknya kita, kita <laughs> kuria, gak pernah berantem kita nikah aja. Lah. Berantem juga ya. Mana, justru kan habis yang penting kan bukan masalah berantemnya setelah berantemnya. Nah, itu. Justru itu kan itu bahasa itu bahasa damai. Iya, bahasa nah, damai. Itu. Karena kan kalau Berantem itu kan sebenarnya lebih ke proses pengenalan juga kan Pengenalan karakter, jadi kalau dia kesel seperti apa Kalau aku kesel seperti apa, kayak gitu-gitu kan Sebenarnya kan itu kan sebuah proses yang memang harus dilewatin Sampai pada titik yang udah tahu ya kalau kesel ya udah gue tahu musik ngapain Kalau aku kesel dia udah tahu musik ngapain, kayak gitu-gitu yang udah Akhirnya dulu kadang hal-hal kecil jadi gede Hal gede jadi makin gede, atau Ada kita juga fasernya begitu sampai yang akhirnya ya udah hal kecil ya udahlah Ngapain sih diributin atau ngapain sih dia diselesai dan memang untungnya aku sama Darius bisa apa menemukan cara komunikasi yang sampai en enak yeah, gitu karena yeah, memang mantap. awal semua kan dari komunikasi mm, dari yeah. jadi salah paham misalnya benar, benar. jadi dia maunya gini aku maunya gini enggak ketemu Menang misalnya nyambung. tapi memang kita seneng ngobrol ya mungkin mm. sama lah sama yeah. Indra sama Mona juga pasti suka ngobrol yeah, mm, semua yeah. dibicarain enggak mm, ada mm. yang ditutup-tutupin gitu jadi Setuju. akhir sampai satu titik yang udah ngerti mm. oh gue tahu lu maunya ini yeah. apa gue ngomong juga lu udah tahu gitu misalnya yeah. kayak yeah. gitu kan mm -mm karena udah semakin berjalannya waktu dan memang proses belajar dalam berhubungan berpasangan itu kan nggak akan pernah berhenti benar, karena iya, kan iya. manusia berubah secara individu ya aku makin berumur juga pasti berubah dari pun juga begitu gitu iya. kan jadi kenalan terus ya kenalan terus dan memang prosesi. dan mau menerima iya. proses itu ketika pasangan kita berubah ya kita terima lah iya. memang iya. dia begitu dan tapi kan ya ketika sudah menikah memilih dia ya take the whole package baik iya, buruk iya. Benar, jelek benar. ininya atau apa tidurnya mau nganga mau apa ya diterima iya, mau morok, mau morok, mau morok, apa, apa, apa iya bagusnya gitu, kan? doang ya <laughs> ya sih ya itu memang yang yang jadi kunci kita juga gitu selama ini adalah sebuah hubungan itu terus dipertahankan iya, dan dirawat, dirawat, diperjuangkan iya, diperjuangkan bener -bener. dirawat dan harus dua-duanya kan betul gitu. harus dua duanya, kan? eh, eh, harus dua -duanya harus saling duanya. gitu iya, karena kadang-kadang

Iya <laughs> benar benar. Dia laku di TV cak. <laughs> uh -uh. <laughs> gitu. Ya aku sih boleh bilang uh, aku beruntung gitu uh, menemukan dan dan ya menikah dengan Darius karena ketika menikah aku ngerasa bahwa ya saya lebih bahagia gitu hmm. kan dan uh, ya. Orang bilang kan menikah mencari kucing dalam karung dapat yeah, kau dapatnya anak macan. Iya <laughs> oh, nggak tahu tuh di dalam nah, karung. juga ada di apa ya? terus gitu oh, kan. Ada kaktus, <laughs> apa, ada apa? <laughs> di tapi dia bukan tahu. tipe yang romantis banget. Maksudnya yang oh apa pegombal apa gitu enggak juga sebenarnya. Tapi aku ngerasa dia tulus nah, gitu. Dia sayangnya betul. tulus sama aku dari mulai kita masih dari zaman pacaran gitu ya. Dan sampai sekarang ya puji tuhan nggak berubah. Oh, gitu kan iya. kadang rasa itu ada rasa berubah atau ya, gitu. apa iya. kadang iya, orang nanya iya. jenuh gak sih sejauh ini sih nggak pernah jenuh hmm. ya karena ya untungnya itu karena kita komunikasinya baik kita tahu apa yang apa dia tuh yang dilakuin biar nggak jenuh kan pasti ada aja ya bosan-bosan uh, kali mungkin sering-sering ya quality gitu. time jalan-jalan berdua mm -hmm. berdua gitu, karena ya. um, uh, dan nggak pernah membatasi juga makanya kenapa kalau dia punya hobi mau main motor mau apa silahkan ya, iya, kalau iya. aku mau pergi sama teman-teman aku apa dia Ya juga penting silahkan. juga soalnya waktu buat diri sendiri ya iya. kita yeah, kayak nggak iya, kehilangan mama. diri sendiri begitu iya, nikah gitu Gue iya. kayak nggak kenal sama diri gue iya. lagi nih abis nikah semua mau buat suami, semua mau buat anak itu juga racun loh dan yang penting kan tahu tahu tanggung jawab jawabnya apa? Iya. ketika lo jadi suami, ketika jadi pasangan, jadi ayah atau jadi ibu kan tahu Be bebas. maksudnya kita masih bisa jadi diri sendiri, tapi kita tahu tanggung jawab kita, punya kita tanggung apa, jawab, punya kewajiban iya. apa. Benar, itu yang benar. penting mm -hmm. dan nggak dan darius walaupun waktu itu menikah masih sangat muda, tapi nggak perlu di diingetin. Lo oh, inget lo, lu suami lu, lu mesti begini, begini, kan. ya? yeah, dia yeah. dengan dia 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 sendirinya udah tahu udah, sendiri, udah gitu. tahu gitu. Dan kita jadi kalau udah kayak mungkin udah kayak mau nama Indra, udah udah kayak temen, udah kayak sahabat. Mm -hmm. Kita selalu cerita eh, sama sama darius gitu. Yeah, jadi yeah kalau kalau dia jadi kayak sahabat kan lebih nyaman ya daripada cerita bener. sama orang lain kita nggak tahu nanti kemana-mana dan segala macam punya masalah ya diselesain berdua iya. ada masalah aku sendiri aku cerita sama dia dia bisa nyari solusi ya, kita pun gitu. juga gitu kalau mau ada masalah aku malah curhatnya tuh ke Mona iya. walaupun aku masalahnya sama dia <laughs> Gitu baru -baru gini, masalahnya. Kemarin dia baru aja curhat Aku tuh gak suka deh kalau misalnya uh, Kamu lagi bete sama aku gitu Apalagi kalau kita lagi jalan gitu Terus kamu diemin aku Aku tuh tersiksa tau gak sih Dia jadi bilang iya. gitu Aku tuh bingung mau ngomong sama siapa Aku maunya ngomong Sedangkan sama aku kamu tuh selalu curhatnya sama dia yeah, gitu yeah. kan gitu. kan yeah, yeah, yeah. Jadi kayak yeah, sahabat gitu daripada saya. daripada cerita sama orang lain nah, uh, Boleh Kalau gak apa-apa <laughs> Aku tinggal iya yeah. yeah. <laughs> laki-laki harus <oras>, berani <laughs> nah, ya bicara bicara, bicara. <laughs> <laughs> tapi kan memang kalau dipikir apalagi udah udah mungkin sama-sama 25 tahun rasa itu kan memang harus dipupuk terus kan rasa itu kan harus dijaga kan dan itu juga mungkin yang aku lakukan sama Daris kita selalu menjaga rasa rasa sayang rasa cinta rasa respect ya kan itu respect kan juga penting rasa deg-degan itu masih ada rasa deg-degan jadi kalau dilihatin tuh masih kenapa sih ngeliatin aku nya kayak gitu gitu ya masih yang ih gimana sih ngeliatinnya masih kayak gitu saya kadang-kadang kita suka lupa sih karena mungkin kesibukan kita yang jagain anak-anak mm -hmm. kan banyak yeah. tuh yang mesti dipikirin mm -hmm. ya tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab kalau pacaran kan seru karena nggak ada tanggung jawab ada tanggung jawabnya sebenarnya dan habis mungkin pulang mikirin. ke rumah masing-masing uh, nah, ya, nah, ya, gitu kan beres lagi bawang cabai abis gak, gak dipikirin <laughs> gitu ya uh, uh. minyak goreng susah uh, udah, gitu <laughs> ya setelah berumah tangga jadi ada tanggung jawabnya jadi mesti diingetin lagi tuh untuk nyalain rasa-rasanya iya apa? dan kadang aku lihat banyak orang yang kalau mentang-mentang udah berkeluarga punya anak, pergi harus bareng anak-anak. Mm -hmm. Oh, kalau pergi anak-anak, anak-anak ikut, anak-anak ikut Enggak dong? Tetap kan kadang harus ada momen berduanya. Mm -hmm. Pacarannya tetap harus ada pacarannya, iya, gitu. Yang memang bener -bener. cuma berdua, karena pasti beda pergi sama anak-anak, liburan sama anak-anak, sama liburan berdua tuh pasti beda. Eh yeah, yeah. tapi mau tahu deh, point of view netizen terhadap Dona dan Darius sama nggak sama point of view anak-anak terhadap kalian? Mereka suka kan kalau kita suka, Aduh ya, Anda sama Bunda nih so nempel, nempel, <laughs> man. Nempel, man. Kenapa aja ya kalau aku buka pintu kamar kalian nempel-nempel gitu biar aku risih gitu tau hmm. sih Adik gue? <laughs> nah itu anak-anak uh, pernah komen, gak komen gak tentang Kayak gitu? Uh, ke sih malah uh, kalau Sabrina mungkin kalian kalau kalau aku sama Darius misalnya lagi 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 uh, bersih tegang gitu ya hmm. mungkin keduanya kadang, -kadang diam-diaman atau hmm. apa dia ngerasa dan hmm. dia tuh ya, jadi kadang malah dia nyamperin aku sama Darius mungkin kan duduk di biarpun duduk satu meja makan kadang tapi nggak kelihatan gitu gak ya loh se, ya, iya, secerewet iya, iya, biasanya iya, iya, iya. lah lagi maknya kan cerewet <laughs> bener, banget ya nggak iya, cerewet iya. biasanya makan makan tapi nggak 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 inilah ya, gitu. Obrol dia nyamperin dia pegang tangan aku pegang tangan oh, dari disatuin ah, cewek, Betul. Eh, cewek itu kayak iya. gitu iya oh, jadi coba. mereka kadang-kadang juga mungkin kalau aku di kamar terus misalnya bapaknya turun apa gitu kan cimuk di bawah aku di kamar aku kan kalau udah mulai lagi mungkin lagi bete atau lagi nggak enak Sama gitu kayak ya aku tahu di kamar ya, ya. gitu Persis. di kamar anak-anak <laughs> naik ayo oke okay, mam gitu dia bintang apa mereka aku capricorn capricorn lo dia dekat tanah nah, aku, aku. Riset, iya dikit beda dikit ya, iya, iya, kurang iya. mirip mirip lah mirip mirip <laughs> sebelahan ya sebelahan tetangga ya, tetangga, tetangga. juga gitu kalau mamanya dia di rumah ya kelihatan tuh kalau kita berantem gitu juga dia ya Iya. Yeah. Gitu. biasanya bareng terus nih gitu. Ya, ya, ya. biasanya kan yang satu turun betul ini, betul ini. Betul. bareng iya iya oh, untuk kita tinggal di apartemen ya. sayang jadi gak ada naik turun gak ada ya sayangnya mentok dia lagi dia lagi mau gak mau jadi baikan deh tuh eh dona ini terakhir nih pengen tahu deh kalau uh, harapan bulu, buat keluarga kayak apa sih? Dari aduh dona. yang pasti kalau sekarang uh, kayak aku sendiri ya mungkin uh, pengennya ya yang pasti kita selalu bisa jadi satu keluarga yang utuh mm -hmm. sampai mm -hmm. mendampingi anak-anak sampai mereka besar dan sudah bisa mandiri sendiri gitu ya uh, sampai mereka bisa berkeluarga gitu dan hidup tenang eh, damai gitu eh, dan intinya sekarang aku sama Darius berjuang bekerja untuk mewujudkan semua eh, mimpi cita-citanya anak-anak mm -hmm. gitu mm -hmm. ya kalau pengen bahagia bersama-sama itu udah udah pasti tapi gak yang lain sih maksudnya udah udah nggak ada yang gimana gimana deh udah nggak maksudnya nggak ada yang pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu pokoknya intinya bisa terus sama-sama dan kita tinggal saya menua bersama, melihat anak-anak Tumbuh besar, jadi orang-orang sukses sudah itu aja. Kita kayak seumur ya, kok sama gitu ya, udah ya perasaannya ya, ambisi-ambisi kayak udah lah, ya, udah ya, udah lah, ya. ya, udah lah, udah udah yang penting anak-anak support untuk yeah, mencapai yeah. cita-citanya kita juga yeah. Tenang, yeah. Kita bisa, aman bisa gitu ya, uh, ya. memberikan uh, kebutuhannya yeah. bukan keinginannya ya yeah. <laughs> tapi kebutuhan sekolahnya yeah. apa, memfasilitasi, memfasilitasi semua yang mereka butuhin gitu. butuhin gitu tapi itu by the way cita-cita besar loh walaupun kayaknya kalau diomongin tampak sederhana ya yeah. tapi nggak sesederhana itu kan yeah. bagaimana cara meraihnya itu pun butuh strategi-strategi gitu loh dan yeah, yeah. Ya, jiwa ya, butuh perjuangan. yang perjuangan ya perjuangan jua. itu pasti perjuangan karena kan kalau ya, pagi mungkin kerja eh, kita di dunia entertainment atau di dunia seperti sekarang ini semua serba nggak pasti kan ya yeah, yeah. eh, kemarin tiba-tiba pandemi, pandemi dan segala macam gitu yeah, kan uh. jadi memang harus selalu dituntut untuk berpikir dan bekerja keras gitu untuk bisa mewujudkan semuanya gitu yeah, betul ya. Mau, gitu. Tapi, terima ya, kita... kasih donasi ya, mudah akhirnya kita bisa tahu ya di balik foto-foto di Instagram <laughs> yang mesra-mesra itu ya dan ternyata seperti, proses berfikirnya tuh seperti kayak gitu loh kemarin sempat heboh dengan Seperti. Darius selingkuh dengan motornya, Motor. ya sekarang udah terjawab semuanya. Walaupun gitu istrinya ya. seksi banget ya, e, iya. seksi repot Benar, bisa seksi repot gitu ya. Oke, okay, terima kasih sobat Mike uh, sudah ngikutin ngobrolan cicat kita hari ini ya. Yeah. Hmm. Jangan lupa. Lain lup. kali kita gali lagi artis-artis yang lain itu sebenarnya yeah. prinsip hidupnya seperti apa. Dan lain seru kali loh. kita juga boleh ya datang ke rumah ya. Hey, nah, ya kita yeah. main-main ya. Iya. Darius kan. Yeah, siapa tahu Darius ternyata beda lagi pikirannya. Nah, oke. Okay. <laughs> oke, okay, thank you sobat Mike. Jangan lupa like, comment, share, and, and subscribe. Bye. bye.